Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Opanin Lukyah, channel mancing, sahabat angler, dimanapun anda berada. Salam hormat saya dari Luk Banggai ya. Di video kali ini kita ketemu lagi untuk membahas, saya akan membuat rangkaian pancing ya, pemirsa, rangkaian pancing dasaran. Ini ada alat-alatnya saya ini. Ini ada ladung juga, ada timah, dan ada mata pancing juga. Kita keluarkan mata pancingnya ya. Dan ini mata pancing ini nomor 4 yang ini saya pakai. Dan sudah ada juga ini. Ini tasi nomor tasi biasa ini, bukan biasa, Eagle King ini nomor berapa ya? Nomor 25 kalau tidak salah ya. Tapi saya pakai shock leather yang tasi siluman ya. Kalau penting saya pakai tasi siluman untuk shock leathernya yang ini ya, bolehlah. Ini boleh pemirsa, ini saya pakai untuk shock leathernya ya. Shock leather lah atau apa. Ini untuk punya tali anaknya ya, pemirsa. Penting, oke. Jadi yang baru mampir video ini, jangan lupa kalian harus subscribe dulu pemirsa ya. Jangan lupa di subscribe dulu, karena di video ini, di channel ini banyak video-video yang lain berhubungan dengan mancing, baik video tutorial ataupun apa. Yang jelas di channel ini banyak video-video lainnya yang berhubungan dengan mancing. Jadi jangan lupa kamu sahabat angler di subscribe dulu ya. Buat mancing di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video saya untuk selanjutnya ya. Oke, saksikan saja, langsung saya eksekusi dulu ya, pemirsa. Nah, itu dia. Pemirsa, ini kita ikat dulu ya. Kita pakai kilik-kilik dulu. Ikat kilik ini seperti biasa saja, terserah mau gimana, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan skill kita mengikat, ikat saja ya. Ini dia berapa kali ikat ya pemirsa, kita lihat dulu ya. Tapi ini sebagian sudah saya buat rangkaiannya ini pemirsa. Oke, seperti ini kita gunting dulu dia ya. Baru saya selalu pakai macis agar ujungnya ya melekat, tidak gampang mocel, karena yang selalu mocel itu disambungan ya pemirsa, sahabat mancing. Ini lagi seperti ini, ikat lagi. Ini saya bikin 3 rangkaian ya. Tadi yang satu rangkaian sudah, cuma saya hanya menjelaskan saja ini rangkaiannya. Ini kita ikat dulu dia ya, 3 rangkaian pancing ini, supaya kalau kita main agak dalam tidak capek kita buat ganti-ganti umpan lagi. Oke, okay. Insya Allah pakai macis lagi. Iya, oke, okay. Sekarang kita ambil shock leathernya dulu, ini gunting dulu sudah ya. Baru kita ambil ini pancing nomor 4 ini yang hitam ya, terbiasa saya selalu pakai ini yang hitam. Oke, okay. Baru caranya seperti ini ya. Dari belakang ini kita masukkan dulu ya, baru kita lingkar begini, baru kita seperti ini ya cara ikatnya. Lingkar terus berapa kali, baru kita masukkan di sini ya. Kita ini memang paling kuat ya. Oke, nah lihat sudah ya, tarik. Ini dia sudah ditarik, mudah-mudahan insya Allah ini kuat. Ini kita pakai tarik sini dulu ya. Iya, oke, okay. Kita gunting, baru kita bakar lagi. Saya selalu menggunakan mesin untuk membakar sisa leather yang hasil dari guntingnya ya. Oke, okay, sudah, baru kita langsung ikat di sini, karena ini hanya menjelaskan saja ya, pendek saja ya pemirsa, jangan panjang-panjang. Ini
karena kita juga ini tidak main terlalu dalam, hanya pendek-pendek saja. Kenapa dikasih pendek pemirsa? Karena supaya ini yang paling dasar ini pemirsa. Ini sudah. Ini yang paling dasar, kenapa dikasih pendek? Supaya tidak gampang, supaya tidak gampang keriting pemirsa. Karena ini yang fluorokarbon ini cepat keriting dia pemirsa. Sahabat mancing ya, nanti videonya saya kasih cepat ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, kita gunting lagi. Ini gunting lagi, baru kita tetap saya pakai macis ya, agar paling kuat. Iya, ah, sudah, pemirsa, ini dia ya, sudah jadi dia ini, pemirsa. Ini rangkaiannya ini saya ikat seperti ini dulu, tidak langsung ladung karena saya pakai ladung bawah, jadi dibuat sampul seperti ini saja dulu. Ini nanti di sana baru kita pasang ladung. Tunggu saya ambil ladungnya dulu, cepat. Ladung yang kecil, yang penting ladungnya seperti ini, biar yang besar yang penting seperti ini. Jadi ini tidak perlu ladungnya lengket terus di rangkaian ya. Nanti sampai di sana kita masukkan ke situ, baru kita begini ya pemirsa, sahabat mancing. Ini rangkaiannya, ini dekat ya, dekat dari ladung. Kenapa saya kasih dekat sekali? Biasa kan orang tidak dekat dari ladung ya, tapi saya kasih dekat dari ladung untuk menjaga ikan-ikan yang di dasar, seperti ikan ketamba atau kakap merah juga, itu ikan yang berada di dasarnya, ikan-ikan lainnya di dasar itu kita jaga dengan itu. Jadi ini juga dua, yang rangkaian kedua ini ya pemirsa, dia ya, ini sama juga yang dengan saya ikat tadi, sama dengan ini, dia agak di bawah ya. Nanti sudah yang rangkaian ketiga baru agak jauh pemirsa ya, lihat ini dia agak jauh, dia kisaran hampir satu meter lah ini kalau diukur ini pemirsa. Ini lihat ya, ini ya, ini lagi ya, 1 meter dia pemirsa ya, sahabat angler ini, sahabat mancing. Ini 1 meter dan dia agak panjang. Ini dia ya, rangkaiannya agak panjang. Kenapa dia agak panjang? Karena ini agar bermain di atas, bermain dengan arus ya umpannya, untuk menjaga ikan-ikan lain, ikan-ikan layang yang berada di atas ya, tidak di dasaran. Jadi ini dia. Oke pemirsa, kita lihat finishnya ya. Oke, kita lihat finishnya. Ini dia, mana ya, tunggu sabar. Ini dia, 1 2 1 2 3 nya ini sudah jauh. Coba kita lihat dari jauh dulu, coba ya, coba ada di sana, lu sana, lu terus, lu terus sampai dapat lihat semuanya. Aduh, ini ya, dapat lihat ini ya. Kita dapat pancing, ini dia jarak yang dasaran, jarak ketiga sudah jauh ya pemirsa, hampir sudah 1 meter ya pemirsa. Ini dia, ini rangkaiannya ya. Oke, nanti sebentar malam kita tes, insya Allah pasti bocor. Tapi yang namanya kita di sini pemirsa, di mana, di kota sini, jadi dapat 1 ekor itu sudah alhamdulillah, 2 ekor juga sudah alhamdulillah. Beda dengan kita trip di luar-luar daerah ya, itu banyak dan ikannya ikan-ikan yang sangat berpotensi. Dan kalau di sini kita ini dapat berapa ekor saja sudah alhamdulillah. Nanti kita sebentar malam subuh kita tes ini lagi ya, insya Allah tapi sampai pagi insya Allah tetap adalah ini anti bocor ya pemirsa, insya Allah tetap ada samaran. Oke pemirsa, jangan lupa di subscribe dulu dan saksikan saya tes ya. Oke. Saya Kopanu, kali ini sudah sekian lama ya pemirsa. Nanti ini baru saya mancing lagi, dan kali ini bersama Jait ya. Ini kita turun, ini sudah lama kita tidak turun mancing, jadi
tidak ada postingan video mancing. Jadi kali ini kita turun mancing lagi dengan teknik dasaran ya. Oke. Saksikan terus pemirsa. Mudah-mudahan kita ada strike karena sudah lama juga ini tidak makan ikan mancing ya. Oke, saksikan terus. Jangan lupa di subscribe ya yang baru mampir video ini. Ada kalian agar kalian tidak tertinggal video-video saya untuk selanjutnya. Karena di channel ini terdapat beberapa video atau banyak video yang berhubungan dengan mancing. Jadi jangan lupa ya, pemirsa di subscribe dulu. Oke, strike kedua ini bosku ya, Bang Jait. Saya tadi strike tapi tidak didapat rekor pemirsa. Ini sekarang ada Jait, mudah-mudahan lumayan biar cuma digoreng-goreng ya. Lihat, aduh, waduh, ikan hias lagi, sudah lama kita dapat ikan hias. Oke pemirsa, insya Allah ada sambaran strike lagi double sebentar ya, insya Allah, amin. Pemirsa, mudah-mudahan ada ya. Jangan-jangan dia sudah lepas ini kesian. Lihat ini, apakah dia ikan hias atau ikan apa? Mudah-mudahan ya, pemirsa. Ya Allah. Ikan apa dia, pemirsa? Ternyata, ya. Oke. Pemirsa, ikan apa ini? Mudah-mudahan ada sambaran susulan lagi ya. Pas-pas memang ini musim corona begini. Aduh. Mana? Bocor oleh pelida ini. Boleh. Kita lihat saudara Jait strike ikan hias. Bikin umpan jo kalau apa itu. Aduh. Oke guys. Tolong bikin umpan dulu deh ini ya. Oke. Pemirsa, kita bikin umpan dia. Tahu ikan apa ini? Oke, kita lanjut lagi. Karena suka bisa umpan, jadi ini kita bikin umpan saja ya. Oke. Jangan lupa di subscribe dulu. Ini kita pemancing. Oke, pemirsa, kita lihat dia double strike lagi. Oke, double strike Bang Jait. Ikan hias lagi atau ini bernama ikan baju besi. Ikan baju besi. Jadi kami terlepas. Oke, pemirsa kita lihat apa ini. Yang ikan hias lagi ya. Jangan lihat terlepas. Oh tidak. Kasihan jangan lupa lepas. Masalahnya ini. Apa dia? Ada isi. Apa ini? Jenggot ya. Bos. Gagap pemirsa. Lumayanlah ya. Oke, pemirsa. Saksikan terus ini rangkaian pancing anti boncos ya. Oke. Kita kita next. Gagah. Oke, pemirsa kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kita panen strike lagi ya, bosku. Gimana? Ada? Aman, lumayan? Aman. Jangan sampai dia. Ikan baju besi. Baju besi lagi. Aduh. Kita rilis ya ikan baju besi begini harus kita rilis saja, pemirsa.
Yang penting insyaallah tetap ada sambar strike lagi untuk berikutnya. Oke, yang baru mampir jangan lupa di subscribe dulu ya, karena di video ini, di channel ini banyak video-video yang berhubungan dengan mancing. Insyaallah berkenan. Amin. Ya, kita lihat lagi apakah wajib besi atau wajib tutur tidular ya. Dia strike lagi. Gimana bosku? Ini baju besi lagi. Oh tidak, bukan baju besi. Apa ini? Tahu ikan apa ini ya. Sudah, lanjutkan. Bagaimana ikan hias? Lihat dulu, jangan dia ikan prajurit lagi. Saya kalian saja dulu ya pemirsa, terang sedikit. Mohon maaf agak berkelip ya, karena kita coba ini cepat ya, ikannya hampir lepas ya. Coba lihat ini, bagaimana saja dulu dia hampir lepas ya bisa, ketika di atas sudah lepas, tapi alhamdulillah mantap mancing mania ya. Saksikan terus, kita mau panen ikan-ikan ini. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa, kita lihat lagi Bang Zainurin strike ikan apa lagi? Aduh, ikan baju besi. Ikan baju besi lagi. Aduh, rilis aja ya. Oke, pemirsa, kita cari lagi yang lain ya. Oke, kita lihat lagi, dia sedang tarik tambang ya. Ini kamar dia. Baju besi lagi. Baju besi. Kan baju besi lagi, pemirsa.